Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara memperingati HUT Bayangkara ke-76. Polda Bengkulu menggelar kegiatan bakti kesehatan. Mulai dari vaksinasi, donor darah, operasi bibir sumbing hingga hitanan massal yang dilakukan serempak di Mapolres Bengkulu dan Rumah Sakit Bayangkara. Dalam rangka memperingati HUT Bayangkara yang ke-76, Polda Bengkulu hari ini menggelar kegiatan bakti kesehatan. Kegiatan operasi bibir sumbing dan hitanan massal dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara. Sedangkan untuk vaksinasi COVID-19 dan donor darah dilaksanakan di Mapolres Bengkulu. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Agung Wicaksono mengatakan dalam vaksinasi di Bengkulu hingga saat ini tetap digencarkan. Terlebih untuk vaksinasi dosis ketiga yang masih rendah. Untuk itu pihaknya hari ini menyiapkan paket sembako untuk menarik animo masyarakat agar melaksanakan vaksinasi. Ditambahkan Kapolda, selain kegiatan vaksinasi di Mapolres Bengkulu, kegiatan operasi bibir sumbing dan hitanan massal gratis juga dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara. Dalam kegiatan tersebut, lebih dari 100 anak mengikuti hitanan massal dan 9 orang yang mengikuti operasi bibir sumbing. Bakti kesehatan, yaitu sunatan ada sunatan massal, targetnya 100, bibir sumbing ada 9, kemudian ini vaksinasi donor darah. Abdi Wijaya Pranata, TVRI melaporkan.